Diduga korsleting pada komponen aksesoris lampu dalam kabin, sebuah mobil yang sedang parkir di garasi rumah ludes terbakar. Sebuah mobil yang tengah parkir di garasi rumah di Lahap Si Jago Merah di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar tak berani mendekat. Tim damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan kobaran api agar tidak melalap bagian rumah lain. Setelah setengah jam kemudian, Si Jago Merah dapat dijinakkan setelah dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Mobil terbakar diduga akibat adanya korsleting listrik. Aksesoris lampu di bawah, kan kalau dibuka nyala itu. Terus? Nyala itu kan kayak keluar asapnya, tak pegang pas kabelnya itu kok panas. Ya udah tak buka aja, terus tak tinggal, gak taunya kok tambah banyak asapnya. Terus tak lihat lagi ternyata udah nyala, ada apinya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.